علما وارزقنا فهما. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله العظيم. Tamanya marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Ta'ala. InsyaAllah pada malam ni kita sambung bab ke-6. Surah Al-Baqarah ayat 183. Ramadan dan misi mencari takwa. Ini adalah cerita tentang ayat perintah supaya kita berpuasa. Baik. Kata Ustaz Hilal Ashraf, di dalam surah Al-Baqarah terdapat sepotong ayat yang sering dijadikan dalil kepada kewajipan berpuasa. Dalam Quran ada satu ayat Allah sebut, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu puasa sebagaimana yang telah difardukan ke atas kaum sebelum kamu, semoga kamu bertakwa. Ada beberapa kata kunci dari ayat ni. Pertama, kutiba alaikumus siyam, difardukan puasa. Yang kedua, kama kutiba alal ladina min qablikum, bahawa puasa ini bukan hanya difardukan untuk umat Muhammad sahaja, puasa ini juga adalah untuk umat-umat terdahulu. Kata kunci ketiga, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan ataupun dengan puasa ini melahirkan ketakwaan. Baik, namun ayat ini sebenarnya bukan sekadar ayat untuk mewajibkan puasa dalam bulan Ramadan ke atas Muslim dan Muslimat. Terselit juga di dalamnya sebab musabab mengapa difardukan ke atas kita berpuasa dalam bulan Ramadan. Ada sebab kenapa kita diperintahkan untuk puasa di dalam bulan Ramadan. Jadi penulis ni bawa komen Syed Qutb dalam kitab Tafsir Fi Zilalil Quran. Syed Qutb rahimahullah, pengarang Tafsir Fi Zilalil Quran, memberi komentar berkait ayat 183 dari surah Al-Baqarah ini seperti berikut. Apa dia kata? Allah yang Maha Suci mengetahui bahawa taklif, yakni penugasan ini adalah urusan yang jiwa manusia memerlukan pertolongan, dorongan dan motivasi untuk menimbulkan semangatnya agar mahu menerimanya. Benda baik ini bukan semua orang nak buat dan bukan senang kalau tak ada dorongan, tak ada galakan. Sebenarnya manusia bukan tak boleh buat. Manusia perlukan dorongan, perlukan semangat, perlukan burning desire. Itu normal lah, manusia memang macam tu. Manusia ni dia kena ada push factor, dia kena ada faktor yang menggerakkan dia. Faktor terbesar adalah faham. Kalau dia faham, okay, then start with why. Kalau dia dah faham kenapa dia kena buat, worth, berbaloi yang dia buat tu, ya, dia akan buat. Manusia ni bukan dia tak pandai buat, dia perlukan dorongan untuk buat. Pandai memang pandai, kan? Kalau dia dah buat, tak perlu siapa pun ajak lah, kan? Di sinilah Syed Qutb kata manusia perlukan dorongan dan pertolongan dan motivasi. Dia dalam kerangka maksudnya motivasi, perlukan motivasi, ya? Lepas tu bawah ni seorang kawan pergi satu kursus, kursus nak jadi personal trainer, personal coach. Kalau orang main mengadu masalah kat kita, kita nak settle masalah dia, kan? Dia kata dalam training tu, dia beritahu lah, kita tak boleh selesaikan masalah orang yang mari tu komplain. Dia tak boleh komplain. Nak selesai apa, dia sendiri pun duk komplain. So kita hanya dengar, biar lah, tak boleh buat apa. Yang kedua, kita tak boleh selesaikan masalah orang yang tak get ready nak selesai masalah. Kita tanya, awak ada masalah? Saya tak ada masalah.
Itu tak boleh selesai juga. Yang kita boleh selesaikan adalah masalah orang yang nak selesai masalah. Yang mari tu memang nak sharing, dia sebenarnya penyelesaian masalah, kata coach tadi, penyelesaian masalah. Bukan kerana orang tu mendengar kita selesaikan masalah dia tak. Orang itu sebenarnya mengadu pada kita untuk dia sendiri cari jalan macam mana menyelesaikan masalah dia. Kita ni cuma bagi dorongan ya. Oh gini, oh, awak kena gini. Awak kena macam ni. Oh gitu kan. Oh bagus dah awak buat tu. Dia perlukan benda tu. Dia perlukan trigger-trigger itu. Awak ni baik dah. Awak ni okey. Ha. Cuma awak buat ni awak kena macam ni sikit. Ha, gitu saja. Yang lain tu dia akan berjaya untuk ubah diri ni sendiri. Jadilah kalau orang tak mau puasa, ha marilah ayat apa pun tak mau. Ha, marilah ayat Quran macam mana pun tak mau. Ha. Waktu saya cuba mengelakkan diri daripada berpihak kepada orang. Bahaya pihak kepada orang. Dia kena berpihak pada kebenaran. Sebab kalau kita berpihak pada orang, orang tu buat salah apa pun kita akan bela. Itu bahaya. Kan? Sebab puak aku kena bela. Itu bahaya. Tak boleh. Kita kena bela kebenaran. Lepas tu baru tengok orang tu sedang buat sisi kebenaran atau sisi kezaliman. Tu saja. Tapi benda ni tak ramai orang boleh buat. Satu pihak dah dia berpihak tu berpihak terus. Dari situ susah sebenarnya nak ubah manusia. Yang pada awal lagi ada masalah itu. Tapi bagi mereka yang mahukan motivasi, ini senang. Kan? Tahu bahawa dengar benda semangat, dia semangat. Lepas tu saya tengok sebenarnya manusia hak kita ni, terutama orang Islam, bukan tak boleh buat, dia tak ada dorongan, tu saja. Dia tak tahu siapa harus dia minta dorongan, dia tak tahu. Sebab cerita sekitar dia semua cerita lemah. Ayat kalau mari gini automatik lemah. Oh aku tak boleh buat, susahlah ya Allah. Ha, habis. Paling menarik sekali kawan dia pula sebut benda yang negatif. Hang nak buat benda ni. Ui, orang lain buat pun tak jadi. Hang nak buat lagi tak jadi. Oh. Dia sebenarnya nak cerita puasa tadi, dia perlukan semangat untuk buat tu ya. Susah tak? Susah. Ha, kalau tak susah, Allah tak sebut kutiba, difardukan. Tuh. Ini meskipun terdapat hikmah dan manfaat di dalamnya sehingga dia berasa puas dan rela melakukannya. Walaupun dah tahu puasa tu banyak manfaat, tapi sebab tak ada galakan, tak ada. Lalu Allah bagi galakan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumusiyam, difardukan pada kamu berpuasa. Oleh kerana itu dimulailah taklif itu dengan panggilan penuh kecintaan kepada orang-orang mukmin. Allah sebut lembut, ya ayyuhalladzina amanu, yakni panggilan wahai orang-orang beriman. Allah panggil hai orang-orang beriman. Hai mereka-mereka yang bertakwa, hai mereka-mereka yang soleh. Yang mengingatkan kepada mereka akan hakikat mereka yang pokok, yakni mereka sebagai hamba yang beriman. Sebenarnya ayat ni Allah khususkan dah, nampak tak? Allah tak panggil ya ayyuhan nas kutiba alaikumusiyam, memang tak. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah cluster siap-siap. Allah tak panggil kepada orang ya ayyuhal kafirun, Allah tak panggil. Ya ayyuhal mulhidun, Allah tak panggil. Orang-orang yang etis, Allah tak panggil. Allah tak panggil juga ya ayyuhal apa nama? Ya ayyuhal mustami'un, orang-orang yang dengar tapi tak buat, tak panggil tak? Ya ayyuhalladzina amanu, tu saja. Ha, betul Allah. Ada beberapa kosa kata yang dia pakai untuk menunjukkan spesifik dia nak siapa. Di sini membuktikan Allah tak panggil orang yang tak mau kluster diri dalam kelompok ni. Senang. Jadi Allah pun tak pening kepala, tak mau sudah. Waktu dalam dunia ni pengajaran yang besar adalah kita tak payah pulun orang tak mau, nak. Tak payah. Kita hanya sampai pada orang yang nak. Ustaz, possibility dia nak tu ada? Ya, kalau ada possibility dia nak, boleh lah.
Tapi kita dah try berpuluh-puluh tahun macam tu juga, nak buang masa buat apa? Sebab tu surah Abasa wa Tawalla itu besar. Allah bukan nak kata Nabi itu tak ambil perhatian pada Hatib bin Abi, sorry, kepada apa nama? Hak buta tuan-tuan? Apa nama? Ha? Apa nama hak buta tu? Ibn Ummi Maktum. Tak apa, tak apa. Saya sebut tuan-tuan mengiyakan. Ha, betul tu Ustaz. Kan? Ibn Ummi Maktum. Jadi bila Ibn Ummi Maktum ni mari ke Nabi, bukan sebab Nabi tak ambil tahu hal Ibn Ummi Maktum ni, pasal dia buta. Kalau Nabi tarik muka pun dia bukan perasan, dia tak tahu. Tapi sebab Nabi nak fokus kepada pemimpin Quraisy yang memang lawan Nabi, tu ya. Allah nak declare bahawa orang ni tak nak hendak peka apa ni, orang hak nak ni, ni hak main nak ni. Ha, kalau dalam bahasa bisnes dipanggil existing customer, loyalty customer. Fokus tu dulu lah. Sebab loyalty ni paling penting. Hak nak cari orang baru tu bukan semua nak, entah. Ha, di situlah Allah ambil siap-siap. Dia tak mau cakap dengan orang, dia nak cakap orang beriman. Siapa yang rasa dirinya beriman, mai. Kutiba alaikumusiyam. Dia kata di situ. Kemudian menetapkan bagi mereka sesudah dipanggil dengan panggilan itu bahawa puasa merupakan kewajipan sejak dahulu bagi orang-orang beriman kepada Allah dalam semua agama. Yani agama yang dibawa Nabi terdahulu. Agama terdahulu sudah ada kefardhuan ini. Nabi Ibrahim telah berpuasa, Nabi Musa telah berpuasa. Orang-orang Yahudi yang memang telah diberikan banyak nabi pun berpuasa. Berapa hari puasa? 30 hari. Bila? Ramadan. Oh, selesai. Tapi mai Yahudi ditambah jadi 50. Kan? Depa ni suka tambah, dia modified ni, modifikasi serah pada Yahudi. Kan? Dia kata ai tak cukup 30, nampak macam sikit sangat. Buh 40. Mai buh 40. Pendeta dia tambah lagi bagi cukup 50. Lah, tak boleh buat banyak sangat. Ha, tu saja. Tapi 30 hari Ramadan sejak dulu lagi. Ini dia. Setengah ulama memberikan pandangan demikian. Dan bahawa tujuannya yang pertama ialah mempersiapkan hati mereka, iaitu orang beriman, untuk bertakwa. Nampak tak? Allah memberikan suatu panggilan. Macam inilah, macam kita pergi klinik, pergi mana kan? Sebentar lagi nombor cek kan dipanggil. Kan? So get ready. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, get ready ya. Sebab akan datang musim Ramadan ni, fardu kepada kamu berpuasa. Jadi memperingatkan supaya mereka mempersiapkan diri dengan persiapan untuk menyambut akan suatu kefarduan ini. Yakni menjadi lembut, sensitif dan takut pada Allah. Nak masuk Ramadan ni, marilah takut pada Allah, lembutkan hati jadi orang beriman. Demikian nampak jelas tujuan yang besar dari puasa, iaitu takwa kepada Allah. Tujuan puasa adalah untuk melahirkan takwa. Itu semua orang telah bahas dan tahu. Takwa itulah yang membangkitkan kesedaran dalam hati. Tapi takwa ni dia bukan omongan, bukan cakap banyak. Takwa ni perbuatan. Dalam hidup ni ada banyak benda yang tak gaduh cakap banyak pun buat ya. Takwa antaranya sembahyang buat ya. Dia tak perlu duduk panjang-panjang sangat. Zikir buat ya. Sebab tu ramai orang suka ngaji bab zikir. Saya tengok ramai orang suka ngaji kitab azkar. Bagus. Tapi mereka suka ngaji, mereka bukan suka buat. Bab zikir, bab tasawuf, dia lebih pada buat. Dia bukan lebih pada ngaji. Lebih pada buat. Bab fiqah lebih pada mengaji. Ada bab ya mengaji lebih banyak, buat sikit ya. Tauhid. Tauhid kena mengaji banyak. Tapi dah faham tu sikit ya. Tapi tasawuf, amalan, dah tahu buat. Dia lebih kepada praktikal banyak. Takwa nak peringat apa lagi? Tujuan takwa menyebabkan orang tu sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya senya Allah menerima amalan daripada orang bertakwa. Baik. Takwa inilah yang menjaga hati sehingga tidak merosak puasanya dengan maksiat. Walaupun cuma berupa getaran hati untuk berbuat maksiat,
orang-orang yang menjadi sasaran ayat Allah ini mengetahui kedudukan takwa di sisi Allah dan mengetahui beratnya dalam timbangannya. Oh, takwa ni benda paling besar. Hal lain, manusia nak pegang dengan apa tuan-tuan? Hak mereka cakap pun mereka langgar, nak pegang dengan apa? Kan? Tapi kalau sebut nampak politik sangat, kan? Tak payah sebut lah kan? Sebut dah kan? Macam-macam sebut, tapi buat juga tuan-tuan. Sebut dah bahawa kami gini-gini, buat juga tuan-tuan, manusia. Ha, janji dah, berapa banyak janji. Yang menyebabkan dia gemetar hati bila dia ada takwa, ai tak leh. Kalau aku janji aku kena penuh, aku ada janji dengan Allah ni. Oh, tu hebat orang beriman. Sebab tu nak apa pun dengan Islam lah senang. Kan? Tak pening kepala dah. Kan? Ni dah tahu kawan tu sekular, percaya habis. Mana boleh. Kan? Orang kata ustaz, beza ustaz. Sekular yang ni beza dengan sekular yang ni. Tak, selagi mana dia sekular, dia kalau orang Arab panggil mambak. Bukan mambang, mambak. Mana biar tempat terbit tu sama, benih tu sama. Tuan-tuan, tanam kat mana, dia terbit pokok tu. Benih sekular, tanamlah kat mana pun. A tanam cara lain, B tanam cara lain. Tapi benih sama, tetap terbit sekular. Senang ya. Tak usah duk. Tak usah duk banyak lah. Oh, tengok tak sama ustaz. Different. They are different, you know. They not same, you know. Oh, mampu ni tak sama ya. Bohong ya. Senang takwa. Islam. Tengok orang beriman. Percaya yang tu. Di situ asas yang kita ambil kefahaman takwa. Sebab tu, Islam dia tak ada kalam-kalam bombastik konapi konamai. Islam, akidah, ekonomi, semua namanya ekonomi Islam. Akidah Islam. Yang ni payah. Kalau tengok sekular, ekonomi ada berapa? Tuan-tuan, sosialis, kapitalis, ideologi macam-macam, historicalism, individualism, apalagi ism. Saya nak sebut pun pening tuan, mengaji masa di universiti tu pening tuan, punya banyak ism. Logical positivism, pening. Senang semua tu secularism. Senang tuan, tak payah pening pala. Tuan-tuan, ada orang panggil jaringan Islam liberal. Liberalism tuan-tuan, liberalism, secularism, payah apa? Pening. Istilah yang berbeza tapi mambak satu, tempat terbit satu, sekular. Sekular. Ada orang kata yang ni ustaz, yang ni dia socialism pragmatism. Apa bala tu kan? Yang ni baru socialism, apa nama? Socialism komunism. Dia tak sama. Socialism nasionalism dia pening. Tak payah tuan-tuan. Semua itu laisa minal Islam. Senang tuan-tuan. Tak payah pening. Orang terperangkap cerdik tanilah tuan-tuan. Kan? Orang kita banyak terperangkap tang bahasa, tang tu doktor duk depan. Doktor nama sekian. PhD belakang. Hak tu semua Islam tak pandang tuan-tuan. Dia tengok betul tak betul dengan Islam. Hak tu ya. Yang ni Islam nak lahir. Takwa. Senang. Dia tak payah konapi, konamai. Takwa. Itu lagi mudah, lagi betul, lagi mujarab, lagi tepat. Tu ada satu buku dia tuliskan. Ada beza inovasi ataupun invention dengan novelty. Dia ada beza. Saya baca buku ni. Ada beza innovation dengan novelty. Innovation ni dia buat, dia mengubah dunia. Contohnya WhatsApp, dia ubah dunia. Kan? iTunes, dia ubah dunia. Dulu orang nak dengar lagu, orang terpaksa pakai CD lah. Ada orang tengok kat iPhone ni. Pakai handphone tuan-tuan. Apa lagi ubah dunia? Facebook ubah dunia tuan-tuan. Dan ni ustaz-ustaz yang kata haram pun terpaksa kata halal. Pasal Facebook bagi live percuma tuan-tuan. Kan? Saya ingat dia masa dulu semua orang pakai dalam orang Facebook, Facebook Yahudi, Yahudi tak Yahudi, tu. Dia bagi live ni, live tu. Kan. Sebab tu kuliah kita kau tak ramai. Pasal orang beralih pada live. Faham tak tuan-tuan? Kan. Kata main duduk surau ni mengantuk, duduk atas katil boleh agak tengok Ustaz Zul gitu kan. Tu pun kalau tengok,
Tengok-tengok view dia 4 orang ya, kan. Tapi nak beritahu, ni mengubah dunia. Tapi ada bab, dia novelty. Dia tak ubah dunia pun. Dia cuma war-war tu lebih. Novelty ni maksudnya, dia buat macam teknologi. Tapi rupanya promotion dia yang tinggi. Ini terbaik. Kalau pakai ini bergaya, ini akan mengubah keadaan hidup anda. Dia tak ubah apa-apa. Sebab dia hanya memberikan benda lama dengan istilah baru. Benda sekular bagi nafas baru. Novelty. Islam, innovation. Datang di sistem berubah, kewangan berubah. Ada satu orang bagi contoh. Ini sekarang saya kena sebut juga lah contoh. Terengganu. Terengganu, bila Dr. Samsuri menjadi menteri besar, dia sikit pun tak salahkan kerajaan dulu. Dia teruskan apa yang ada, dia perbaiki apa yang rosak. Ha, itu maksud dia innovation. Novelty, asyik salahkan orang lain, tak tahu apa, asyik-asyik orang dulu salah, asyik-asyik semua salah orang dulu, tak move ke depan, apa pun tak buat, ekonomi makin merudum. Ni tak ada kata kat siapa-siapa, ni cuma habak ya. Tuan. Nak bagi beza novelty dengan innovation tu, ada beza tuan. Tu dalam hidup ni. Sebab tu, kalau faham, takwa yang tu, dia originality tuan-tuan. Kita tak nak jadi copy. Copy orang ni, tak ada ideologi, copy. Islam, mayang, keluar, ideologi, pragmatik. Oh, tak betul. Tuan-tuan, yang ni perjuangan kami lama. Dah lama kami berjuang benda ni. Manusia, kalau tengok dari segi dia main sembahyang, main puasa, main zakat, main haji, tak nampak salah apa kat dia. Tapi apa yang menyebabkan nampak dia tidak bertakwa? Sebab dia menjuzuk-juzukkan pembahagian pemikiran. Ha. Puasa ambil Islam. Zakat ambil Islam. Nak buat ekonomi? Ha. Dia kata kalau aku pakai Islam tak lebih jauh. So aku kena pakai kapitalisme. Kapitalis. Rasul Maliyah. Habis eh? Ini baru mengkarung. Islam tak nak macam tu. Yang ni takwa. Faham mudah, nak lahirkan takwa bukan hanya bulan Ramadan. Nak melahirkan takwa sepanjang hidup. Kalau Ramadan boleh takwa, takkan bulan lain tak boleh. Ini asal maksud dari segi konsep takwa yang disebut. Oleh kerana itu, diangkatlah di hadapan mata mereka tujuan yang jelas yang sedang mereka tuju lewat jalan puasa ini, iaitu moga-moga kamu bertakwa. Moga-moga kamu bertakwa. Persoalan yang kena tanya hari ini, bila sebut la'allakum tattaqun, iqna' ataupun ragu. Tenang ataupun ragu. La'allakum tattaqun ni puasa melahirkan takwa. Tenang ke ataupun boleh ke? Itu danger. Yang selalu kata macam, ish, macam tak boleh ya. Danger. Tuan-tuan, keyakinan bab yang paling susah. Nak bertukar, bab yang paling susah. Nak terima benda yang tak biasa orang buat, lagi susah. Tapi bila nampak proven, ya nampak. Contohnya, nak buat ekonomi Islam, bukan senang. Sampai hari ini tuan-tuan, orang masih nak pertaruhkan ekonomi ataupun sistem pembankan ribawi. Kan? Tapi masa yang sama ada Islamik. Tuan-tuan jangan takut, tuan-tuan Ping Hong Leong pun dah ada Islamik. Kan? Hong Leong Bank. Dia tak bubuh Haji Hong Leong. Tuan-tuan. Public Bank pun ada Islamik. Tapi dia tetap mengekalkan. Dia mengekalkan ribawi dia. Dia tak akan ubah yang tu. Sebab ini katanya keperluan semasa. Sebabnya kalau dia hapuskan ribawi, dia lagi untung. Tapi dia ragu. Dia tidak ada takwa, tuan-tuan. Kalau orang Islam pertahankan hak ni, habis.
Dia sendiri cakap. Dia sebagai CEO, dia bercakap. Kita bukan tak percaya dengan sesi Islam, tapi kita rasa bahawa kita masih memerlukan lagi konvensional punya sistem untuk memastikan semua pasaran kita dapat diluaskan. Tuan-tuan Habib. Nak bagi satu garis panduan, simple ya. Ahli perempuan wanita kalau bersukan kena ke hijab, apa pandangan anda sebagai seorang yang terlibat dengan bidang ni? Kalau dia kata, sebenarnya saya masih belum yakin lah. Sebab kalau sukan dia pakai tudung, rasa macam tak boleh menang. Tuan-tuan. Takwa cabarannya di situ. Dia melawan seluruh perkara yang dipanggil establishment. Establishment dia dilawan habis, tuan-tuan. Hak selama ni orang percaya gini, tapi dia percaya yang Tuhan kata. Tuan-tuan. Bukan senang, tuan-tuan. Bukan senang. Tapi yang malangnya, ada pula yang percaya benda selama ni orang tak percaya. Tuan-tuan pernah dengar babi boleh berenang dulu? Pernah dengar, tuan-tuan? Baru ni baru dapat tahu punya babi boleh berenang. Maknanya ada orang buat teori, babi boleh berenang. Dan memang dia buat kajian, babi boleh berenang. Rupanya ada benda-benda macam tu. Yang asalnya kita percaya gini, tapi kita percaya gini setelah orang-orang ni bagi penjelasan. Nak bagi tahu kalau semua orang buat macam tu, tak. Dengan tutup aurat, Islam lagi boleh pergi jauh. Dengan kita mengenakan pakaian berhijab, Islam akan lagi dihormati. Sebab ni saya puji Nelofa, tuan-tuan. Nelofa dia dapat anugerah baru ni. Anugerah usahawan terbaik. Dia meniaga tudung. Maka orang tanya dia, you tak kisah ke you kena kutuk? Orang condemn you pasal you pakai tudung, tapi you launching tudung you di The Zoo. The Zoo kah dulu? Di tempat tu. Apa dia jawab? Dia kata, kalau ikut I nak marah, I dah lama buka tudung. Tapi sebab I yakin benda I buat ni jihad. Yalah, kalau tuan-tuan dia buat tindakan-tindakan silap tu pasal suami ni bukan ustaz, dia pun tak kahwin lagi, tuan-tuan. Kalau suaminya ustaz macam aku, bolehlah bimbing. Kan? Tapi nak cerita bahawa belum ada bimbingan, tak apalah. Tapi kurang-kurang dia berfikir. Fikirannya apa? Fikirannya adalah, kalau saya tak berada di sini dan tak turunkan buat benda ni, habis inilah jihad saya. Kurang-kurang disebut inilah jihad saya. Tuan-tuan, bukan senang nak memperkenalkan tudung di zaman dunia sedang rosak, tuan-tuan. Bukan nak puji dia lah, tapi lebih baik dia lah daripada tak buat apa-apa, tuan-tuan. Lepas tu saya selalu cakap lah, jangan berani untuk tak buat apa-apa. Siapa mula berani tak buat apa-apa, dia telah mencanggahi takwa yang dia anuti. Takwa ni maksudnya bergerak. Takwa maksudnya doing dengan iman. Takwa maksudnya tidak duduk saja. Tuan-tuan ingatlah, kalau kita boleh duduk, kita masih boleh bertenang, dunia sedang rosak, Allah laknat kita, tuan-tuan. Allah akan laknat kita. Tak boleh ketika dunia sedang rosak, kita tak buat apa-apa untuk membantu dunia yang sedang rosak. Sedangkan kita ada sekelumit kemahiran yang kalau kita tak pakai, tuan-tuan, berdosa kita di depan Allah. Baik. Puasa bukan sekadar puasa, katanya. Daripada komentar penuh mendalam oleh Asyik Syed Kutub tadi, kita dapat melihat betapa ibadah puasa, atau dalam erti kata lain, puasa yang diwajibkan yakni Ramadan, bukanlah sekadar ibadah untuk berlapar dan dahaga. Dia bukan ibadah untuk lapar dahaga, dia adalah pembinaan dalaman. Ada satu matlamat yang mahu dicapai daripada Ramadan, iaitu dia melahirkan hamba-hamba yang bertakwa. Dia nak lahirkan perasaan yakin, takwa. Benda apa lagi nak melahirkan keyakinan, melainkan aspek yang paling krusial dalam kehidupan manusia. Tuan-tuan, manusia ni, dia tak akan murtad kalau tak ada duit. Kan? Manusia tidak akan keluar Islam kalau tak ada duit. Manusia tak akan keluar Islam kalau miskin sahaja. Tapi manusia akan keluar Islam bila tak ada makan. Orang tu tak ada makan, dia kelaparan, tak ada benda nak bagi. Tiba-tiba satu orang kata, hang keluar Islam, aku bagi hang makan. Agak-agak masa tu. Sebab tu Tuhan ajar titik yang paling deep, paling cecah
paling di lantai. Kalau titik ni kamu boleh bertahan, iaitu ujian kelaparan, yang akan senang. Nampak tak? Sebab tu dia fokus puasa. Puasa ni adalah titik paling last manusia boleh bertahan menjaga iman. Tak ada duit, boleh tabah lagi. Bila makan tu ada. Kan orang kampung tak ada duit, tapi makan masih ada. Bendang masih ada. Ikan ada lagi di sungai. Ada ayam bela. Boleh ha? Ni yang duduk di Kuala Lumpur ni, yang menyebabkan mereka peminta ke Kristian tu, di gereja, nangis. Tuan ada duit makan tak? Saya nak makan tuan. Pasal makan. Sebab tu Tuhan bagi suatu protection. Puasa ni menguji lapar kamu. Kalau sampai tahap ini kamu masih mampu bertahan, insya-Allah lapar macam mana pun kamu tak akan gadai akidah kamu. Tak ada kereta, tak apa jalan kaki. Tentang dulu ada kawan-kawan saya, dulu banyak yang mari kuliah ni orang muda. Masa saya start mengajar tu. Depa bukan mai kuliah sangat. Depa pasal tak cukup makan, tapi lepas kuliah ada makan. So, jimatlah duit. Kerja dah tak apa duit. Kata kami ustaz pergi kuliah ni seronok, ada dua lah, satu dengar ustaz kuliah, tapi hak tu tak apa syok. Hak syok lagi lepas kuliah ada makan. Oh, jadi boleh malam tu kenyang, lepas tu yang tak tahan sekali boleh balik bungkui. Hak tu syok. Esok boleh masak. Ha, dah bila depa dah senang sikit, ada duit sikit, ha, korang dah mai. Pasal makan dah tak perlulah. Ikulah kita tak ramai pasal tak nak makan. Cuba ada makan, ramai. Makan benda yang paling susah orang nak elak. Hari ni mana nak cari ustaz kurus? Kalau ustaz tu kurus, tanda yang mana dia kurus lah. Tapi biasa ustaz gemuk-gemuk tuan. Mana boleh elak? Lepas kuliah makan. Ustaz Nazmi Karim tu kurus dulu. Lah ni kali ikut gemuk tu. Tuan, nak cerita bahawa makan. Sebab tu puasa mengajar titik yang paling akhir. Kalau boleh tahan hak ni, tanda yang lain boleh kita hadapi. Baik. Takwa sebagaimana disentuh. Dia kata, oleh Asyai saya kutuk tadi membawa maksud sensitif, mudah tersentuh, dia kerana takut untuk melanggar apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang dan meninggalkan perintahnya. Takut kok kita melanggar perintah Allah. Tuan, bukan senang nak buat benda agama ni di saat Islam tak kuat. Kan? Ada di mana, UK ke mana pun saya tak ingat. Tapi ada cerita tu, dia berpuasa di sekolah, tak boleh makan. Rasa-rasa kawan dia suruh buka, tak mau. Dia kata nanti mak dia marah. Nanti mak dia marah kalau buka. Lelah, orang buat report pasal budak tadi tak dibenarkan makan oleh mak ayah. Sudah menjadi penderaan fizikal pada anak-anak kerana tak boleh makan siang. Kena mak ayah sebab mempraktikkan puasa. Jangan tuan-tuan, itu penting. Islam ni dia datang dengan package ya. Saya tak nak post tak. Pemerintah duduk tangan siapa saya tak kisah. Yang penting ibadah saya sempurna. Oh jangan tuan-tuan. 444 tahun kita duduk di bawah penjajahan. Sudah banyak agama yang kita tak boleh buat. Tinggal sembahyang dengan puasa dan haji saja yang kita boleh buat. Hal lain, hatta zakat dulu pun diambil untuk dikenakan cukai. Zakat tak diberikan ruang untuk membuat orang boleh berjalan. Kalau zakat dibenarkan tuan-tuan, dah lama pendidikan Islam kan jadi kuat. Zaman Stamford Raffles, ingat lagi. Dalam buku menyatakan Stamford Raffles bila sampai ke Singapura. Tuan-tuan, Singapura dulu, hampir seluruh pulau Singapura milik orang-orang Arab Islam. Singapura ni, lepas tu ada Madrasah Al-Junaid. Mereka tu sebenarnya adalah pemilik tanah Singapura. Orang-orang Yaman, orang-orang Arab yang memang duduk di sana beli tanah Singapura sebab mereka perdagang dulu tuan-tuan. Ini bukti yang disebut dalam fakta sejarah tuan-tuan. Tapi lama-lama mereka kesian, mereka bagi tanah. Mereka bagi tanah orang nak buat. Lelah sampai mereka tak ada tanah dah.
dan dijual pula ataupun diambil tanah itu. Bila penjajah mari, diambil tanah itu. Setempat mereka buat satu undang-undang. Siapa ngaji sekolah agama di Singapura masa tu tak layak untuk masuk jabatan kerajaan. Siapa yang duduk buah sekolah Inggeris saja boleh masuk jabatan kerajaan. Teratu pun orang kata pemerintahan tak ada apa. Kita tak ambil tahu politik pun tak apa. Bahaya tuan-tuan. Pemikiran ni membunuh kita secara tiba-tiba. Sebab tu saya pernah sebut dalam video saya pernah kata, siapa tak ambil tahu hal politik, politik makan dia dan Islam dia. Politik makan dia dan Islam dia. Sebab politiklah kita boleh bayar zakat, boleh tolak cukai one to one. Dan kena ingat, sebab politik juga benda tu boleh dihazahkan dan diganti dengan benda lain. Hai, tak jadi ustaz sekarang? Ya, sekarang tak jadi. Tapi tak ambil tahu, jadi. Beza mengambil tahu parti dengan mengambil tahu politik tu beza. Tuan-tuan nak parti mana saya tak campur. Tapi tuan-tuan tak ambil tahu politik, saya kena bagi tahu. Jangan sampai politik makan kita. Dia akan bunuh kita tuan-tuan. Heboh baru ni pasal nak bagi zakat pada non-muslim. Tuan-tuan apa bala tuan-tuan? Boleh tak boleh? Boleh. Antara imam yang mengatakan boleh bagi zakat pada non-muslim walaupun perlu ucap syahadah adalah dalam kitab Al-Mughni, kitab Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah, ulama dalam mazhab Hanbali kata boleh memberi zakat kepada orang yang condong nak masuk Islam walau kana kafira, walaupun dia orang kafir. Azan. Ibnu Qudamah kata boleh. Mazhab Syafi'i tak boleh. Selagi dia belum mu'allafatu qulubihim tak boleh. Lagi dia tak masuk Islam, tak boleh. Maka mufti baru ni, mufti Selangor keluarkan pendapat yang menarik. Dia bagi pandangan pada tuanku.
Iaitu Tengku setuju dengan pandangan tu. Tengku pun minta keluar kenyataan bahawa zakat tak boleh bagi kepada orang tak Islam. Pasang tak dua tiga benda yang ada jadi tu? Semua orang tak pasang, betul tak? Pertama, zakat adalah hak tuanku. Orang politik tak boleh campur bab zakat. Tapi sebab orang tak alert pasal politik, ada orang politik campur pasal zakat. Dan bagi cadangan, hinggakan menyebab zakat nak diagih pada yang tak Islam. Saya setuju zakat diberi kepada orang tak Islam bila semua asnaf zakat dah dapat dan Islam sedang berada di atas tu, ya. Wal gharimin, orang berhutang tak dapat lagi zakat, berhutang pasal bisnes, berhutang pasal ni, tak ada zakat nak bagi kat depa. Fi sabilillah, belum lagi sempurna orang bagi. Nuhak ngaji mesin, ngaji apa bala, saya dah terseksa lama tu, tak ngaji mesin 4 tahun tidak pernah dapat peruntukan zakat, hanya duit orang ramai, tuan-tuan. Pernah sekali lah, itu pun sekali. Seribu buat apa tuan-tuan, tapi cukup lah. Cuma nak kata, kalau kata kami pernah bagi, ya saya akui, tapi bukan menyebabkan saya jadi tenang di sana. Tak tuan-tuan, berhutang. Tiba-tiba kita yang susah boleh layak dapat zakat, ada orang bagi cadangan lain. Tak apa lagi, sebab bila ahli politik start cakap benda ni, profesor pensyarah di bidang agama pun yang muyul dan condong dengan pandangan tu, bagi pandangan sama boleh sebenarnya. Boleh bagi pandangan Muslim tanpa melihat apa kelayakan, karakter orang Islam, sifat macam mana. Nampak tak? Bila politik masuk campur, kuasa tuanku pun mereka boleh langgar, tuan-tuan. Jangan lupa. Sebab tu kena ambil tahu, tuan-tuan. Pengajaran terbesar di Tanjung Piai, tu pengajaran terbesar dia. Kita nak macam tu. Iaitu, mereka ni dulu boleh sokong kepada kerajaan yang sedia ada sekarang, dan mereka juga boleh berpaling bila bagi mereka ada bab yang mereka tak setuju. Tak setuju pasal apa saya tak tahu, tapi kuasa itu harus ada di tangan kita. Itulah politik, bukan kepartian. Politik hak kita mengundi. Ini marah nak berkena rak tuan-tuan, takbir jatuh cicak mati, daftar pemilih dak nak buat apa tuan-tuan? Saya pangkah-pangkah tak ada ustaz, saya perang terus. Ha, ni semua malang tuan-tuan. Tak boleh, dia mesti ikut jalan itu. Tak mengundi berdosa sebab dia membiarkan hak Islam tergadai kerana satu undi tadi. Kan? Melayakkan diri dengan pilihan raya, masuk daftar pemilih, tambah anak kita ni ada 18, tuan-tuan masuk 18. Kalau tuan-tuan tidak kerahkan untuk mereka membantu Islam dengan menyokong pihak Islam, habis tuan-tuan. Ni takwa, ni baru takwa. Kalau sekadar bincang puasa tak sampai ke puncak, itu menipu sebenarnya. Sebab Islam tak boleh bincang satu bab tinggal bab lain. Islam bila bincang bab ni, dia kena cover semua bab. Baru betul tuan. Ini asal dia. Wallahu alam, nanti kita sambung lagi buku kita ni insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah bagi rahmat dan kebaikan apa kita bincang pada malam ni. Innahu huwassabil alim. Puasa melahirkan takwa pertamanya, yang kedua, tujuan puasa adalah supaya manusia bila berada di titik yang paling bahaya dalam hidupnya tetap mampu bertahan dengan iman, iaitu kelaparan. Yang ketiga, puasa melahirkan takwa dalam semua bab, bukan bab puasa saja. Inilah pengajaran yang dapat kita ambil daripada puasa ini insya-Allah. Innahu huwassami'ul 'alim. Ada tabung tuan-tuan untuk sekolah, ada tabung untuk perjuangan, ada tabung untuk Islam. Bersamalah untuk bantu, moga kita pergi jauh insya-Allah. Kerana Islam perlu ditegakkan. Kalau Islam itu macam agama Buddha, kita tak perlu bimbang. Tapi sebab Islam itu mengajar, kita kena menguasai dunia. So, kita tak boleh biarkan Islam duduk di bawah. So, sumbangan apa semua ini saya gunakan untuk tujuan perjalanan, perjuangan insyaAllah, dan juga sekolah sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma faqina fid din wa 'allimna bit ta'wil. Alhamdulillahirabbilalamin.